Alhamdulillah, laris manis. Loh, nyoh, dagangan kamu kemana semua? Kok ganti bunga setaman? Emang mau siraman? Iya dong, kan buat acara siraman 7 bulanan itu loh. Ya nyoh, lah emang saya ngambil siapa toh? Kamu tanya, kamu bertanya-tanya. Emang kamu mau jadi si nyoh cemek? Aku mesti berbelit-belit dong. Yang hamil terus siapa? Yang hamil itu namanya Jatel. Bukannya itu istriku toh. Ngawur saja kamu. Mana mungkin istriku mau sama kamu. Alah, gitu aja kok marah. Ini loh, ini kan mendekati bulan puasa Ramadan. Makanya saya jualan bunga setaman. Selagi ada kesempatan, pasti lakulah jualan bunga setaman. Oh iya ya, kebetulan aku juga belum nyekar nyo. Kalau gitu aku beli bunga setamannya 2.000 aja ya. Walah kamu ini, beli bunga setahun sekali aja buat nyekar 2.000. Ya ini, yang ini aja ya, kecil, ambil. Alah, 2.000 cuma dapat segini. Yaudah, tambah 10.000 kalau gitu. Nah, gitu dong. Oke. Setahun sekali aja pelit banget sih. Ini, ambil. Oke, makasih ya, Nyo. Ya, siap, siap, sama-sama. Hati-hati di jalan. Yuk. Res. Ah, mau bersihin motor. Biar kelihatan bersih. Bismillah. Loh, noh, mau kemana? Alah, ini loh, mau ngirim. Kenapa kau dikirim? Gak disuruh pulang aja. Menurut kamu, aku mau pergi ke sawah. Ya mau nyekar ke makam lah. Oh, ke makam. Untung aja aku gak jadi minta. Kamu itu gaya sok elit. Dari dulu minta gratisan mulu. Alah, cuma sedikit aja kok marah gitu, gak jelas. Sedikit. Kalau mau kok makan. Gitu kok marah. Sabar dong. Cerewet. Kamu lo mau ikut enggak? Tapi aku enggak tahu doanya gimana. Gak usah khawatir. Nanti aku yang komat kamit. Yang berdoa. Oh ya udah. Aku nitip doanya ya. Sebentar. Pak Mudin aja datang ke rumah. Mau kirim doa. Tuh pakai amplop kok. Masa sayang. Ya biasanya berapa sih? Ya, berhubung teman 70. Ais, mahal banget. No. Saya tawar 35 gimana? Kamu itu loh. Dari dulu kok suka nawar aja. Ya udah. Daripada enggak ada. Tapi ingat, nanti doanya hanya separuh ya. Tak potong separuh. Ah, kok kebiasaan toh. Lah mau bayarnya kamu potong separuh kok. Yaudah, sana cepat ganti baju, tak tunggu. Oke, siap. Pat. Oke. Okay.
You know, kita berangkat. Oke. Dari mana kamu? Ya tadi habis dari pasar. Sudah tahu dari makam Mas aja nanya. Ayo, habis dari makam keramat ya. Jangan-jangan habis nyari pesugihan, Nyok. Kamu itu pikirannya tetap kayak gitu, eh. Aku enggak perlu cari pesugihan tuh, sudah kaya dari dulu. Siap, bos. Ya sudah, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok tumben ya? Biasanya pergi begitu aja ya. Tunggu toh. Yono, aku harus gimana ini? Alah, sudah kamu ikut saja. Ayo. Aku takut, Yono. Kamu itu kenapa sih kok selalu di belakangku? Nanti dikira orang-orang aku gandeng tuyul. Ya, aku takut, Lopno. Kalau aku diculik gimana? Alah, siapa tau yang mau sama kamu itu? Pepatah Jawa mengatakan, demi turat dulit, setan ora doyan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Apa sih? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Nanti bisa tidur nyenyak ya, Mbah. Heno, kamu kok menghayat sekali sih doanya? Ya begini, yang namanya ahlinya ahli. Kalian mencari siapa? Anu, Mbah. Mencari makamnya Mbah Ceplek. Kalian keliru, nak. Ini rumah saya. Nama saya Mbah Mentolo. Gimana sih? Salahin lo, no. Kembalikan uangku. Udah terlanjur kok. Masa mau mbok tarik? Emangnya bisa? Sudah, nak. Kalian gak usah ribut. Yang kalian cari makamnya ada di sana, lo. Mohon maaf, Mbah. Tapi saya lihat kemarin orangnya ada di sini. Iya, nak. Kalian memang benar. Kemarin Mbah Ceplek emang di sini. Kencan sama saya. Hah? Ternyata bukan manusia saja. Setan juga pacaran. Ya.